Meski ujian calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah usai, Sekda Tanjung Barat Agus Sadusi mengimbau kepada para peserta untuk tidak mudah percaya dengan oknum yang mengaku bisa membantu meloloskan ujian, sebab ujian dilakukan secara transparan atau sistem CAT, hingga sulit untuk dilakukan permainan ranking maupun permainan passing grade. Beberapa waktu lalu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah selesai menggelar seleksi penerimaan ujian calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ujian P3K ini berjalan sukses dan aman tanpa kendala apapun. Bahkan para peserta calon P3K ini juga mengikuti ujian P3K sesuai jadwal yang diberikan pihak BKPSDM Tanjung Barat. Terkait hal ini, Sekda Tanjung Barat Agus Sanusi menyebut, ujian P3K yang digelar beberapa waktu lalu menggunakan sistem CAT, dan nilai yang diperoleh akan langsung dapat dilihat setelah selesai ujian, baik formasi khusus maupun formasi umum. Ia juga mengimbau kepada para peserta agar jangan mudah percaya dengan oknum yang mengaku dapat meloloskan menjadi pegawai P3K. Karena di sini jelas baik dari rekrutmen seleksi ujian P3K dilakukan secara transparan dan gratis tanpa dipungut biaya. Kan sekarang masih dalam proses ya, karena masih ada 104 peserta P3K yang masih dalam tes, dalam melakukan CAT-nya. Jadi nanti akan disampaikan hasilnya itu oleh di BKN. Dari itu hasilnya berserah CAT. Jadi kalau ada yang menjanjikan bisa seperti hal tadi sampaikan, itu jangan percaya. Sementara itu, beberapa waktu lalu, Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat juga sempat meninjau ujian P3K pada hari pertama di salah satu gedung yang ada di Kota Jambi. Di sini pun dengan jelas, Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat mempertegas bahwa yang menentukan kelulusan dan nilai tertinggi bukan dari orang lain, namun dari peserta ujian itu sendiri. Bahkan ia pastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk dari dirinya selaku Bupati Tanjung Barat. Dari hasil jawabannya, jadi betul-betul objektif dan tergantung dengan pegawai kita, P3K kita yang punya skill, punya kemampuan, ya. Dan tidak ada intervensi siapapun, ya. Bahkan bupati sekalipun. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.